Hai guys, gue Mitso. Di video kali ini aku bakal kasih tahu tutorial cara edit video yang jedak-jeduk yang gak jejeng gak asik ya guys. Karena itu lagi hype di TikTok gitu, jadi buat kalian yang sekalian mau bikin, kalian udah di video yang benar ya guys. Oke, dan nanti contoh videonya kalian bisa lihat di samping kiri. Nah, nanti videonya bakalan kayak gitu. Soundnya asli, aneh banget sih menurut aku. Nah, nanti bakal hasilnya kayak gitu ya guys. Oke, okay? So tanpa pakai lama langsung aja masuk ke tutorialnya guys. Oke, okay, langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi di sini bahan-bahan yang perlu kalian butuhin itu ada 4 foto. Portfolio-nya itu terserah guys, terserah kalian, random. Intinya muka kalian, atau mau bikin jeduk-jeduk buat orang lain juga boleh sih. Intinya ada 4 foto ya, oke? Dan untuk bahan yang kedua itu ada presetnya. Aku udah taruh di link deskripsi seperti biasa. Langsung aja di tap kalau langsung mengedit, oke? Dan untuk aplikasinya di sini kita pakai CapCut sama browser seperti biasa, oke? So, aku mau nunjukin foto-fotoku dulu yang mau dibikin jeduk-jeduk. Ya, ada 4 foto. Ini yang pertama, kedua, tiga, empat. Oke, ini pakai foto lama semua. Ya, begitulah. Soalnya tidak ada foto baru guys. Sekarang jarang selfie gitu. Jadi pakai foto lama pun jadi. Oke. Terus langsung aja di sini kan buka presetnya ya guys. Kalian ke deskripsi, tap linknya, nanti otomatis bakal masuk ke browser. Oke, ini lagi loading. Nah ini ya, ini ada CR-nya kok, rip_tx_am. Nah, oke, yang gunanya udah sekitar 500.000 gitu. Oke, langsung aja di sini kan pilih gunakan template di CapCut ya guys. Nah ini udah ke loading. Ini aku pause aja takut kena CR gitu. Langsung di sini kan pilih gunakan template dan masukin ke 4 fotonya ya yang kalian udah siapin sebelumnya. Ini aku bakalan import dulu. Nah, oke. Okay. Di sini aku udah import ya guys. Langsung aja di sini kalian pilih perhatiin jauh. Oke, okay, ini udah ke loading. Langsung kita ekspor guys. Aku di sini pilih yang bagikan ke TikTok ya biar nggak ada watermarknya. Oke. Dan di sini buat kalian yang mau upload langsung ke TikTok, nanti di sini swipe up dulu bentar. Nah, di swipe up dulu. Terus kalian buka di link deskripsi ya. Nanti kan aku udah sediain tuh link sound di TikToknya. Yang khusus buat sound ini gitu loh, jeduk-jeduk yang ini. Jadi kalian tap aja soundnya, tap sound yang di deskripsi ya. Nah, nanti otomatis bakalan dialihin ke sound yang ini guys. Ini isinya tuh jeduk-jeduk yang tadi, yang preset yang tadi, nggak cici nggak asik. Oke, okay? Disini langsung aja kalian gunakan suara ini dan upload aja ya guys. Siapa tahu FYP. Nah, oke, okay? Dan di sini biar nggak tabrakan soundnya diatur dulu ya. Aku pilih yang suara asli aja, yang penambahan suara kalian nolin ya. Oke, di sini kita bakal lihat hasilnya di sini guys. Nah, nanti hasilnya bakalan kayak gitu ya guys, sekilas. Oke, okay? So di video kali ini cukup sekian. Buat kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys. Dan mungkin ada dari kalian yang mau request dibikinin tutorial apa, kalian bisa komen di kolom komentar juga. Nanti insya Allah aku bakal pertimbangin dan bikin tutorialnya guys. Oke, okay? So di video kali ini cukup sekian. Gue Hamid and see you.